Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, bro, sis, kembali lagi di channel saya Ardin Evi. Sekarang malam minggu, tanggal 20 ya, tanggal 20 Juni 2020 pastinya. Ini niatnya sih mau riding malam, bro, sis. Mau ke Monas rencananya nih. Kalau nggak ke Kota Tua, tapi saya mau mampir dulu ke pom bensin, bro. Mau isi bensin, isi sel ya. Karena emang yang terdekat ini sel, bro. Untuk Pertamina-nya agak jauh, jadi saya isi sel aja lah, sama aja, bro. Yang nggak terlalu ngantri juga. Super 20, Mas. Super 20. Super berapa sih? 9.000. 125. Masih 9.125. Oke, bro, bensin udah diisi 20 ribu aja, gak sebanyak-banyak. 20 ribu cuma dapat 2 liter, bro. Ternyata harga super nih udah 9.125, bro. Pertama tuh kalau nggak salah 9.000 deh, selisih 125, beda dikit sih, bro. Cuma nomor dua kotak doang, bro. Jadi tadi pas sebelum saya isi bensinnya masih 2 kotak, ini sekarang nambah 2 kotak jadi 4 kotak. Tadi pagi habis pakai istri kerja, saya bilang diisi sekalian, nggak diisi. Jadinya tadi pas saya sebelum pergi minta buat beli bensin ya. Situasi jalanan terpantau ramai ya, bro ya. Semenjak new normal ini kayak emang orang-orang udah pada jenuh kali ya. Jadi malam minggu nih udah kayak seperti malam minggu sebelum-sebelumnya waktu pandemi menyerang itu loh. Jadi udah mulai rame lagi nih situasi jalanan malam minggu. Jadi buat teman-teman yang lagi malam mingguan, selamat menikmati malam minggu. Saya juga mau malam mingguan sendiri. Starbucks sepi. Ijo, 4 kali ijo, bro. Ini gimana nih coba? Kayaknya Grab deh. Nyari-nyari tempat penjemputan kali, bro. Tumben banget, bro, 4 kali ijo nih. Jadi kadang kalau lagi beruntung tuh ya, saat kita melewati lampu merah tuh bisa secara beruntun tuh dapat ijo, 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 ijo 4 kali, bro. Ini udah di Jalan Cikini ya, bro ya, mengarah ke Tugu Tani depan atau sampai ke arah Monas. Sebenarnya tuh malam minggu kemarin tuh saya bikin video juga, apa ngevlog nih, mau ngevlog ke Monas. Tapi karena emang hasilnya gak bagus ya, gak terlalu ada poin-poin pentingnya. Jadi alhasil gak saya upload, bro.
Saya cuman tadinya udah saya edit-edit gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir nggak jadi saya upload deh. Tuh, banyak banget sekarang bro pada sepedaan ya. Nanti ini di Monas juga pasti banyak sepedaan, karena malam minggu kemarin tuh banyak banget pada sepedaan ya. Ijo lagi nih. Oh, ijo lagi bro. 5 kali berturut-turut dapat ijo. Iya, jadi nih saya nggak tahu ya. Ternyata nih sekarang banyak anak-anak muda, nggak cuma anak muda juga sih. Kuning. Oh, masih kuning. Belum bro, belum merah ya, masih kuning. Berarti masih boleh lewat tadi ya. Iya, jadi ini ternyata sekarang ini banyak anak-anak muda, mungkin orang tua juga pada main sepedaan bro malam-malam. Karena kemarin pas di Monas, pas malam minggu kemarin, tuh banyak banget orang-orang pada sepedaan ya di malam hari nih. Nih, ada lagi depan nih bro, sepedaan nih, tuh banyak banget nih. Tuh, nah, banyak kan anak-anak muda bro, asli. Makanya rata-rata pakai sepeda ini lagi. Sepeda apa tuh namanya yang kecil gitu loh. Sepeda Brompton ya, Brompton tuh yang harganya katanya berapa puluh juta. Banyak banget bro. Ijo. 6 kali ijo. Ini udah di lampu merah Tugu Tani ya bro. Ini gimana coba? Sepeda berjajar semua. Tuh, banyak banget bro. Mungkin semenjak pandemi ya, mereka pada ikuti pola hidup sehat kali ya. Jadi banyak yang pada sepedaan bro malam minggu nih. Saya mau lurus aja, mau putaran apa, keliling dulu. Coba bro lihat tuh, berpasang-pasangan kan, 1, 2. Udah saya bro, nggak ada pasangan ini. Coba nggak ada barangan motovlog itu ya. Ya ginilah bro, nasib motovlog minoritas nih, nggak ada komunitas. Ternyata ditutup bro, Monasnya ditutup. Ya, kita nggak boleh lewat bro. Tapi ini pada lawan arus semua, gimana nih coba? Woi! 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 Parah dong. Hati-hati bro. Jangan mentang-mentang bawa CBR loh. Udah. Nggak usah dikejar, nggak usah dikejar bro. Biarin. Dia arah ke pasar baru. Kita mau kiri aja. Jadi tadi tuh hampir aja bro. Hampir aja gue di tenggol. Nggak minta maaf, nggak apa lagi. Udah.
dulu, maaf. Kayaknya ada Harley. Ya kita mah Vario mah yang gak ada apa-apanya dibanding motor-motor mereka, bro. Tuh. Kayaknya ditutup deh, bro. Monas ditutup, bro. Jadi saya mau ke Kota Tua aja ya. Mungkin nanti coba pulangnya baru saya lewat Monas lagi. Kalau dibuka mungkin mampir-mampir dulu sebentar. Saya langsung ke Kota Tua aja, bro. Oke, bro, ini udah mau deket ya. Udah mau sampai di kawasan Kota Tua ya. Saya nggak tahu nih di dalamnya dibuka atau enggak ya. Kayaknya sih ditutup deh. Saya udah lama banget, bro, nggak ke Kota Tua nih. Nggak tahu udah berapa bulan ya. Terakhir ke Kota Tua nih nggak tahu berapa bulan yang lalu. Mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu kali ya. Karena dari sebelum pandemi itu juga saya udah agak jarang ke Kota Tua. Kota Tua ini biasanya, bro, kalau malam minggu rame banget asli. Macet banget. Ini termasuk sih udah mulai lumayan rame ya. Termasuknya udah mulai lumayan rame. Padahal ini udah termasuk udah agak maleman, bro. Udah jam 10 ya. Jam 10 kurang 5 menit nih. Tadi saya berangkat dari kosan di Tebet nih sekitar jam 9 lewat ya, 9 lewat seperempat lah. Oh, udah mulai rame, bro. Woi, hardtop. Woi, ada Satpol PP. Satpol PP lagi pada malam mingguan juga, bro. Nggak malam mingguan sih, dia bertugas, bro. Satpol PP bertugas menertibkan atau mungkin menjaga ya keamanan di wilayah Kota Tua ini. Saya mau coba nyari parkir di depan aja, bro. Di belakang tadi lumayan ramai ya. Saya nggak tahu di depan nih. Woi. Ternyata masih ditutup.